Oke guys, balik lagi di Cair Gaming guys. Kita dapat tawaran job lagi guys di perusahaan apa nih, panjang sekali coy. Almacenes ya Paqueteria Pablo. Ini pabriknya Pablo Escobar berarti guys. Kita disuruh bawa iron pipa ya, pipa besi guys. 18 ton ya, sangat ringan guys ya. Berapa biji ini guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 biji guys. Kita disuruh bawa ke Faro. Faro di mana itu? Faro di sini guys. 340 km. Sambil kita keliling keliling-keliling di negara ini ya, Portugal guys. Cakep-cakep guys di sini view-nya. Oke, kita udah istirahat ya, udah fit semua, badannya udah fit, udah enakan coy. Kita mungkin tinggal langsung berangkat aja guys. Persiapan juga ada ya, itu air kita beli baru lagi guys karena yang kemarin udah habis. Tuh stok ya, stok-stok yang mau dikirim guys, tinggal nunggu truknya aja guys. Oke, kita langsung berangkat aja guys ya. Jalan di pagi hari nih guys ya, jam 8.02. Oke, kita berangkat ya langsung ya. Kita berangkat di pagi hari guys. Tuh ya para pekerjanya guys, karyawan-karyawannya Pablo Escobar. Nggak ada truk ya, kita berhenti dulu guys, kita nunggu agak sepian. Nah ini sepian nih. Kosong ya, kita sen kiri. Ada pabrik Scania coy, pabrik Scania, dealer Scania loh. Hampir semua jalanan di Portugal ini gini ya guys, pecah-pecah gitu tuh. Lisboa, Lisbon, Lisboa. Ramai juga guys, trafiknya sampai macet, bikin macet coy. Kosong ya.
Yo, ambil kanan. Set, anjay. Sen kiri. Tunggu bentar, guys. Itu kira-kira nyalip enggak, guys. Enggak nyalip, guys, ya. Kita ambil jalannya. Kita masih ambil yang ini lurus saja, guys, lurus. Nah, di sini aja, guys. Karena biar nggak motong jalannya, motong tiba-tiba ya kendaraannya lagi fokus. Ambil kiri. Waduh, ini mobil tiba-tiba aja, guys, berhenti, coy. Serempet sedikit, guys, ya. Kegores sedikit, guys. Gak apa-apa tuh, gak masalah, guys. Dia kaya-kaya di sini, orang kaya-kaya, guys. Waduh, mobil kebakaran. Buset, sampai rame sekali ini ya. Ini lagi panas-panas nih ini, guys. Soalnya awan aja sampai putih silau. Ini lagi panas-panas nih ini. Pal. Tuh di sini aja ada coretan-coretan, cuy, keren sekali, cuy. Emang kreatif nih anak-anak ini. Remaja itu kreatif-kreatif, cuy. Tulisan-tulisan apa namanya, pen artnya ya. Kita langsung masuk, guys. Nah, akhirnya kita udah disambut di kota Faro. Waduh, kita ambil kanan. Waduh, akhirnya untung nggak kebablasan nenggor mobil orang, guys. Gak apa-apa, yang penting kita nggak nabrak ya, walaupun kita di jalur yang salah ini. Tuh, kendaraan belakang tungguin. Kita kasih ini, guys. Makasih, guys. Tanda terima kasih ya, Hazard. Nah, akhirnya kita sampai, guys. Kita laporan dulu. Disuruh naruh di sini, guys. Oke.
Nah, itu ada orang lagi istirahat tuh guys, karyawannya lagi istirahat guys ya, lagi ngadem cari angin guys. Kita langsung putar dari sini aja guys, karena nggak bisa tuh masuk sana, parkirnya susah guys. Kita pakai kamera luar. Aduh, salah-salah. Masih nenggor. Ya kita pasin guys, kita lurusin. Ya kurang masuk dikit ya. Ya, kita pasin, guys. Oke, nice. Kita rem tangan dulu, guys. Oke, akhirnya kita sampai. Tutup kaca dulu. Nah. Oke, nanti kita keluar. Catat laporan lagi guys ke ini ya, karyawannya, ke administrasi. Lalu kita istirahat dulu, keluar ke restoran cari makanan, istirahat, mandi-mandi guys ya, mungkin sholat juga. Oke guys, terima kasih yang udah nonton, like, comment, dan share. Sekali lagi tolong dukung gua guys untuk bisa lebih berkembang lagi channel ini guys. Oke, gue Hans sign out, bye bye.